Merinding bulu kuduk ini ketika melihat sebuah video seram yang baru-baru ini dibagikan di akun TikTok @naisasila bernama Hairunisa Asila Saharudin asal Malaysia. Dalam video tersebut, tampak seorang gadis berdiri di depan sebuah rumah reot yang sudah tak berpenghuni dan terbengkalai. Gadis itu memakai gaun berwarna hitam. Begitu juga dengan kerudung transparan yang menghiasi kepalanya juga berwarna hitam. Rumah di dekat gadis seram itu berdiri seperti sebuah gubuk, hampir seluruhnya terbuat dari kayu dan bambu. Jika diperhatikan, rumah tersebut seperti dibangun di dekat sebuah hutan. Itu terlihat dari latar belakang rumah itu yang penuh pepohonan. Konon, rumah reot berdinding bambu tersebut bekas tempat tinggal keluarga yang semua anggotanya menderita penyakit kusta. Dalam video berdurasi 48 detik, gadis bergaun hitam itu nampak melakukan gerakan aneh. Dia menghadap dinding bangunan yang sudah hancur. Dia mengembangkan tangan di depan dinding bangunan yang sudah penuh lumut dan tertutup tanaman merambat. Aksi gadis tersebut di depan bangunan tak berpenghuni dan terbengkalai itu bikin merinding.